Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih dalam seluruh pimpinan di EP, ada MIC, ada Keadilan, ada Amanah, ada mana lagi, MCE pun ada. Wah, luar biasa. Mana dalam sejarah kita ada semangat perpaduan ini? Sebab tu banyak sakit hati sana. Kewi Lai Ping, Tajah Hau, Sekretari Wadakam. Saya dah boleh bawa budak India semua jalan-jalan tu, saya jumpa mak dia. Saya boleh bawa, saya panggil budak ni, ikut saya. Nanti hilang. Baik, terima kasih banyak. Kita di Negeri Sembilan dan lima negeri yang lain berdepan pula dengan suatu pilihan. Saya datang ke Jalan Padang, kempen. Kebetulan dalam waktu kempen ini di antara yang paling awal saya sampai. Cuma malam pertama itu di Kota Damansara, kebetulan saya lalu situ sekejap. Tapi ini acara saya yang pertama. Sebab apa kita pilih untuk bersama? Dulu BH, BN bertempur. Saya tak mau ulang, kita faham. Tidak ada majoriti. Agung, bukan Agung, gajah-gajah Melayu. Ambil keputusan, buatlah kerajaan perpaduan. Tak apalah, gaduh-gaduh parti. Yang penting jaga rakyat, jaga negara. Tetapi Muhyiddin, Hadi tolak bulat-bulat. Bincang pun tak bersedia. Ini orang nak jadi tokoh negara yang nak daulatkan raja. Kita walaupun saya keberatan, berat bukan mudah. Nah, setiap dia jalan letak. Ini kita duk lawan. Ini nak suka berunding. Tetapi titah tuanku itu ada kebijaksanaan dia. Apa pilihan? Nak bergaduh macam Thailand? Dah berapa bulan dah? Ada kerajaan? Belum. Jadi ada kebijaksanaan. Dan tuanku yang dipertuan agung, dia runding dengan raja-raja Melayu. Suruh buat keputusan tersebut. Jadi yang tolak, kita terima. Kemudian kita bincang. Pimpinan PH, pimpinan Barisan Nasional. Dan teman saya dan Ketua Presiden Zahid terutamanya. Dan kita bincang. Bukan soal yang difitnah. Tak timbul kes mahkamah. Tak timbul projek, kontrak. Bukan kerja nak sakau, tak. Kita terima pertama, prinsip perlembagaan, kita terima tidak? Terima. Kita setuju tak? Negara ini menghadapi masalah. Ekonomi, pelaburan, kehidupan rakyat, kos sara hidup. Setuju. Terima tak dalam sistem pemerintahan baru ini, kita ambil yang baik yang dulu, tapi kita tinggalkan amalan menggunakan kuasa. Jadi Perdana Menteri kerja apa? Nak jadi kaya, nak jaga anak, nak jaga menantu. Jadi Menteri Kewangan ambil saham. Ini saya tidak ada masalah sama sekali bila bincang dengan pimpinan UMNO. Maka kita pakat. Baik, sekarang 8 bulan. 8 bulan kita perintah. Saya berani sebut di depan rakyat semua di Jalan Padang, belum ada satu kes Menteri Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zahid ada, Dato' Sri Fadilah ada di Sarawak, yang salah guna kuasa ambil kontrak atau saham atau balak. Sudah nak jaga negara ini yang dah jadi masalah. Siapa kata Malaysia ni miskin? Hasil minyak dan gas, hasil kelapa sawit, hasil industri kilang. Hasilnya banyak tapi hutangnya banyak. Hutang berapa banyak? 1.5 trilion. Negara hadapi defisit. Defisit maknanya kalau gaji kita RM2,000 sebulan, kita kena belanja RM2,600. Itu maknanya defisit. Dan terpaksa kita turunkan defisit itu. Ini masalah. Kemudian dia berdatang ke kampung-kampung semua. Huh, mana tak selesai masalah ni? Ya, kamu sakau banyak-banyak
10, nak suruh kami jaga 8 bulan, selesai. Kamu ingat rakyat bodoh ke? Ya. Jadi ini yang kita tegaskan. Ya. Jadi saudara-saudara, baik sama Pekatan Harapan, DAP pun ada. UMNO pun ramai sini malam ni, MCA tu. Kita kalau nak cakap segaduh, kita boleh gaduh. Kalau nak cakap dendam, lagi saya. Berapa lama saya masuk keluar penjara? Berapa banyak kena hina? Bukan saja hina, dipukul setengah mati. Tapi sudahlah. Lebih penting Anwar atau lebih penting rakyat? Saya pilih penting rakyat dan negara ini. Jadi kita move on. Dan saya terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih. Kerana saya tengok keikhlasan semua. DAP ada 40 kerusi parlimen. Pengorbanan dia besar. Sebab tu kadang-kadang orang Melayu ni senang sangat terpengaruh. Oh, ini DAP kontrol, DAP kontrol. Ini semua DAP. Ingat saya ni apa? Tongkol kayu ke? DAP ada 40 ahli parlimen. Kita kena runding dengan dia. Kau tak apa nak gaduh, nak pecah. UMNO ada 30. Dan UMNO mewakili segmen Melayu yang besar. Dan punya sejarah perjuangan kebangsaan yang besar. Memang betul saya lawan dulu. Saya berbeza pendapat dalam bahal. Tapi kita tak boleh padam sejarah. Apa dia sejarah? Ini parti yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Parti yang melahirkan Tun On Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Dr. Ismail. Jadi kita nak ke tepi begitu. Tak boleh. Kita gaduh, kita boleh gaduh. Ini beza kita dengan pemimpin bersatu. Sebab bersatu ni dia dendam macam mana dia nak ambil alih. Dia mesti ganti UMNO. Jadi, apa cadangan dia? Mahathir panggil Datuk Seri Zahid, bubar UMNO. Saya salute Datuk Seri Zahid. Walaupun dia hadapi risiko kalau dia bubar UMNO, selamat dia. Tapi dia kata tak boleh. Dia pegang mandat untuk memperjuangkan nasib orang Melayu dan mengangkat martabat rakyat dan negara, dan oleh itu mesti pertahankan UMNO. Akibatnya pendawaan berpuluh-puluh. Jadi sudah, ini latar belakang dia. Baik, 8 bulan kita buat apa? Menteri potong gaji, belanja teliti. Saya menteri keuangan, sebab tu saya pegang dulu menteri keuangan. Saya tak bagi belanja lebih-lebih. Jaga dan cermat. Saya sendiri tak ambil gaji Perdana Menteri. Gaji ahli parlimen cukup. Elaun ahli parlimen. Sebab apa? Saya nak datang ke Jeram Padang, nak datang ke Rompin, nak cakap soal bela nasib rakyat. Orang tengok muka pun tak boleh percaya. Ada kuasa, sakau. Bukan setakat projek biasa. Tebatan banjir, dia sebat. Bukan tebat banjir, sebat banjir. Lesing. Jana Wibawa, kita tahu. Tapi bercakap bersih-bersih. Dan orang percaya. Pergi mana-mana, bersih lah. Bersih apa? Kotor. Ada kuasa. Nak uji. Ya? Nak uji pemimpin-pemimpin ni. Bukan masa dia membangkang macam saya dulu. Itu bukan ujian. Dia susah-susah sikit. Nak uji masa dia ada kuasa. Orang ini semua dah jadi Perdana Menteri. Dah jadi menteri-menteri. Masa dia ada kuasa, kita nak tanya. Apa dia buat? Ya, bendera putih semua kita tahu. Ya. Projek, saya pegang file sekarang. Sebab tu biasa kata, duit judi pun dia sakau. Oh, kita akan saman. Sampai hari ini belum saman. Kita akan saman. Bila? Tahun 2030. Tak ada. Tapi bila bawa di kampung, Allahu Akbar. Ni, yang mesyarah Allahu Akbar, kamu menteri. 4 menteri. Pasal kamu biar naik cabutan judi dari 8 sampai 22 kali. Masa UMNO, MCA, MIC, 8 kali. Masa bersatu pas, 22 kali. Kemudian dia jerit Allahu Akbar. Pejam pula mata. Fitnah? Tak. Sudah. Saudara bercakap dengan tokoh-tokoh ni.
dia minta cabutan daripada 8, 22 kali. Ini tak ada apa-apa ke ya? Bukan. Kerana ihsan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Bodoh. Ya. Tak betul. Itu yang kita sebut. Jadi masa saya ambil alih, ya, bincang dengan Datuk Zahid, bincang dengan Anthony Luke, seminggu, dalam masa seminggu, tak berjabat satu dan pas, saya turun balik macam 8 seperti dulu. Dan masyarakat Cina terima. Sebab negara kita tak mau galakkan perjudian begitu rupa. Baik. Dia kata, oh, di Kelantan diharamkan. Ya, ya sekarang kamu cakap, masa kamu jadi menteri, kenapa tak buat? Masa kamu menteri, kenapa tak buat? Patut orang yang dengar ceramah orang satu pahal ni, bila orang datang ceramah, jangan duk jerit, hidup Melayu, Allahu Akbar. Tanyalah. Ini anak-anak muda, mesti tanya. Anak muda ini di mana kita ukur muda dia? Bukan pada umur. Muda pada semangat, cita-cita, idealisme, daya juang. Mau menegakkan kebenaran. Fikir. Saya anggap 8 bulan ini penuh dengan ujian. Negara susah. Negara luar tak hormat lagi kita. Nak pulih balik imej negara kita. Yang pertama, ini negara bersih. Ini negara tak izinkan pemimpin sakau. Dan Alhamdulillah, banyak negara dah terima. Presiden Marcos Junior Bombong yang telah 40 tahun tak pernah jejak ke Malaysia, Presiden Filipina. Dia datang pun masa International Conference, APEC ataupun ASEAN. Tapi tak pernah datang bilateral di antara dua negara. Minggu lalu dia datang sebagai negara sahabat. Hari Khamis, baru Yang Mahmulia Tuanku Sultan Brunei akan datang dan bawa mesej pelaburan ke Malaysia. Dua kali sejak saya jadi Perdana Menteri, dua kali dia datang. Kerana keyakinan dia. Elon Musk, orang paling kaya di dunia, banyak negara-negara sampai pergi jumpa di Amerika, pujuk dia. Ada mantan menteri pergi duduk, pergi sampai Amerika, pejabat Tesla jumpa pejabat, tak jumpa Elon Musk. Tapi kita, Elon Musk minta nak bincang dengan saya. Bukan kerana Anwar Perdana Menteri, kerana Anwar pimpin satu kerajaan perpaduan yang stabil, yang kuat, yang diyakini rakyat, yang ada program ekonomi yang jelas. Elon Musk minta bercakap dengan saya dan ambil keputusan buka ibu pejabat di Cyberjaya tahun ini juga. Apa untung kita? Untung pekerjaan, pelaburan besar. Geely, syarikat dari China, Elon Musk Amerika, dari China. Kenderaan dan automobil terbesar yang dia beli baru ni Volvo dan 2-3 lagi syarikat kenderaan besar. Dia tulis surat 10 halaman. Ni kadang-kadang orang-orang PAS bersatu ni, Anwar, pembohong, penipu. Sudah. Kalau dia tanya saya, dia cabar saya, saya boleh buat keluar surat jeli. 10 halaman dia tulis. Kalau tanya pasal Elon Musk, saya boleh tunjuk video conferencing saya dengan dia. Jangan guna. Kita dan saya sendiri lalui satu pengalaman yang sangat perit. Saya nak gunakan masa yang ada, kuasa yang ada, untuk berbuat yang sebaiknya kepada rakyat. Itu memang ikrar saya. Dan insya Allah boleh. Tak usah bawa pergaduhan, kebencian antara kaum dan agama. Saya orang Islam. Saya nak tingkatkan martabat Islam. Saya tambah peruntukan Islam lebih daripada masa PAS bersatu dalam kerajaan. Tak pelik. Dia gegar bising kami masa peruntukan, tak tambah. Saya tambah. Saya tambah untuk Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah. Kerana tidak mahu negeri ini tersorot miskinnya. Tetapi, dasar kena jelas. Kita kena hormat hak orang lain semua. Mana ada dalam ajaran agama Islam ni suruh hina orang?
Di mana? Orang Melayu memang betul ramai miskin. Tetapi di kalangan orang yang paling miskin di tanah Melayu ini, orang India. Saudara pilih, ada tak pemimpin Melayu yang berani cakap macam itu? Saya berani. Ini fakta. Jumlah Melayu, jumlah paling miskin, berapa ramai, paling ramai yang miskin di tanah Melayu, orang Melayu. Masuk orang asli. Di kalangan yang paling miskin, di antara yang paling miskin ke bawah, itu etnik India. Nah, kalau dipilih saya sebagai Perdana Menteri, saya nak bagi tahu orang Melayu ada, orang Cina ada, orang India. It is my duty, kuasa dan tanggungjawab saya, tolong semua orang susah, tak kira dia Melayu atau India. Jadi saya nak bagi tahu orang India, don't waste your vote. Tak setuju satu dua, ada perkara tadi sebut sekolah tema belum ada. Kita boleh selesai. Jangan rugi undi kita. You are not going to get a fair team of leaders. Seperti mana kita cuba buat sekarang ini. Jadi kena ingat. Sebab itu saya rasa tanggungjawab kita baiki balik. Itu saya sebut Jili tulis 10 muka surat kepada saya. Seminggu lalu 10 surat muka surat. Nak cerita bagaimana dia nak labur satu di kawasan di Tanjung Malim yang dia dah rancang 10 tahun tak jalan. Sampai sekarang dia yakin negara ini aman, kerajaan ini stabil dan kuat dan dasar ekonomi yang jelas. Itu yang saya umumkan, ekonomi madani baru-baru ini. Maka dia akan labur 10 bilion ringgit mulai tahun ini. Aramco, syarikat Arab Saudi terbesar oil and gas, presiden dia datang bagi tahu saya dia akan perbesarkan projek dia di Johor. Kebaru Maha Mulia dan Pertuan Agong menunaikan fardu haji jumpa Muhammad bin Salman, putera diraja Arab Saudi dan Perdana Menteri. Muhammad bin Salman minta Yang di-Pertuan Agong kasih salam kepada saya dan kata, kami dah pilih Malaysia sebagai pusat pelaburan Arab Saudi bagi rantau Asia Tenggara. Dia tengok. Dari Arab Saudi, dari China, dari Amerika. Kerana orang yakin. Jadi saya kena ucap terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bantu. Kalau tidak kerana PH, kerana UMNO Barisan Nasional, kerana GPS, DRS, kita tak kuat seperti ini. Dan lebih penting kerana sokongan rakyat ini yang ada ni. Melayu, Cina, India, orang asli. Jadi stay the course. Selamatkan negara kita. Kalau dia boleh buat lebih baik, tak apa. Dia dah bagi peluang dah 3 tahun. Apa yang dia baik-baik dia buat? Apa peruntukan lebih kepada rakyat? Tak ada. Apa dihentikan rasuah? Tidak. Tapi dengan saya beritahu saya tak peduli. Kamu Tun, kamu Tan Sri, kamu Datuk Sri, kamu ada kuasa, kamu ada bilion, I don't care. You break the rule, you curi the rakyat, we'll fight you. Ya. Yeah. Kena ingat. Tapi jangan kita lupa jasa orang. Hari ini hari pahlawan. Saya ingin Yang di-Pertuan Agong untuk meraihkan dan menyatakan penghargaan kita kepada Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia. Saya sebut tentang politik yang stabil, dasar ekonomi yang boleh menarik pelaburan, boleh menjaga kepentingan rakyat. Tapi jangan lupa, orang datang ini kerana negara ini aman. Aman ni yang dijaga oleh tentera dan polis. Jangan bagi ruang kepada orang cucuk dan gaduh di antara kita. Jangan bagi ruang kepada tokoh-tokoh politik yang desperate. Oh, hidup Melayu, Melayu, Melayu. Bukan main. Masa kamu dulu perintah, projek Jana Wibawa untuk Melayu pun kamu pergi kat Cina. Tapi bila pergi kampung, Melayu.
siapa lagi nak selamatkan Melayu? Mantan Menteri Ekonomi Azmi pun sebut sama. Kalau saya diberi kuasa, saya akan selamatkan Islam dan Melayu. Apa, Islam di mana tak selamat? Program Islam sekarang, malah Seri Perdana itu, saya jadikan gelanggang untuk majlis-majlis ilmu yang belum pernah dilakukan sebelum ini. Bukan saya nak kata saya lebih baik, tapi kamu bawa. Oh, Anwar, Zahid, Anthony Luke, semua ni kianat kepada Islam. Saya tanya, kianat di mana? Kianat kepada Melayu, kianat di mana? Melayu masalah apa? Perkebun kecil getah. Kita naikkan. Tadi saya dapat laporan. Kita naikkan dari RM2.50 ke RM2.70. Masa 3 tahun, Perikatan Nasional tak naik pun. Kita naikkan, tapi kita masih dapati ada yang, saya dapat TikTok satu hantar kepada saya. Dia kata, Tok Sri sebut, tapi kami kena bayar RM2.45 lagi di bawah. Serta-merta lembaga getah turun bagi tahu dia, kalau kamu dibayar RM2.50, kamu boleh claim seluruh kos harga cukup RM2.70. Itu yang kita lakukan. Saya pergi di Kedah, Mada, Bernas, Jabatan Pertanian. Menanam padi, pesawah padi di kalangan paling miskin di negara kita. Semua bercakap. Bertahun-tahun bercakap. Janji sebelum pilihan raya. Selepas pilihan raya, kita peruntukkan RM3 bilion. Siapkan prasarana, kerana kita nak 5 musim 2 tahun. Angkat martabat pesawah padi. Itu yang kita buat. Sudah. Oh, ni marah lagi, marah mana? Nelayan. Usim terkujuk. Kita tambah. Jalal, dia ahli parlimen, dia tahu. Kita tambah. Dan saya cari ikhtiar. Dengan wang kekangan yang ada ni, cari jalan. Saya tahu orang susah. Penjawat awam, gaji rendah. Gaji itu rendah. Kenaikan patutnya 10 tahun yang lalu naik. Tapi tak ada jatuh kuasa naik. 3 tahun tak ada jatuh kuasa mesyuarat. Jadi saya tengok fail. Pasal apa tak buat mesyuarat? Patut 2 tahun yang lalu patut ada mesyuarat. Dia 10 tahun sekali kaji, 8 tahun ada mesyuarat. Tak ada. Sebab dia dah sibuk soal lain. Jadi minggu depan baru saya ada mesyuarat. Saya telah dapat report semua dan kita ambil. Apa tujuannya? Naikkan gaji dan allowance penjawat awam keseluruhnya dan pencen mereka. Tinggi tak tinggi? Saya nak bagi tahu terang-terang. Kita tak ada wang bagi tinggi, tapi munasabahlah naiklah sikit. Janganlah macam sekarang. Pencen. Pencen tentera. Ada tentera yang tak ada pencen. Tahu ada di sini tentera tak ada pencen. Ya. Jadi saya kata macam mana? Jadi kita masukkan dalam agenda. Bagi dia RM300 untuk pejabat awam, campur 100 jadi 400. Yang pencen 200 campur 100 jadi 300. Orang kata bagi sikit. Orang satu dengan PAS kata, kamu bagi apa? Kamu 3 tahun bagi apa naik? Yang cakap banyak. Saya. Ha. Ya. Kamu kalau bagi, tak apa. Kamu tak bagi. Bukan saya tak bagi, mesyuarat pun tidak ada. Mesyuarat itu mesti dipengerusi oleh Perdana Menteri. Dengan KSN, KPPA. Jadi saudara, ini sebahagiannya saja yang nak saya sampaikan. Yang penting, Zul Zaidi kebetulan tak boleh bersama. Dan Alhamdulillah kata Jalal dia dah keluar dari hospital. Dan insyaAllah boleh bersama. Kemudian, saya mula nak ke hospital jenguk dia, tapi katanya saya tak sempat, takut lambat sangat. Dan Alhamdulillah dia pun dah kembali pulih sihat. Jadi saya harap, ini saya Anwar Ibrahim, Presiden Keadilan, datang kempen dan minta dimenangkan Datuk Zaidi dari UMNO Barisan Nasional.
Ini new mature politics in this country. Politik baru yang lebih matang. Karena kita tahu tanpa semangat perpaduan di kalangan semua kaum dan parti-parti politik penting, negara tidak akan selamat. Yang penting, jangan tolak ansur soal prinsip. Jangan bagi kuasa itu sijil untuk wakil rakyat atau esko atau menteri salah guna perkayakan mereka. SPRM dan badan-badan penyiasat, saya bagi ruang sepenuhnya. Jangan tolak ansur lagi. Negara Malaysia mesti diselamatkan, rakyat mesti diberi pembelaan yang wajar. Bila saya sebut rakyat, percayalah, orang India di Jalan Padang ni ramai. Dan calon kita Melayu. Saya orang Melayu. Tapi saya nak beritahu orang India. And I make no apologies. I don't care kalau PAS malam esok atau Bersatu akan hina saya sebab saya nak sebut lah ini. Saya kata, saya tak layak jadi Perdana Menteri kalau saya tunjuk kasih saya kepada semua rakyat, semua kaum di negara ini. Jadi saya nak orang India, saya. Besok saya bercakap dengan Tan Sri Vicky, Presiden MIC. Saya nak jumpa sekejap semua wakil-wakil, ketua-ketua MIC seluruh negara. Supaya jangan mereka salah faham. Mereka kerja sebagai satu pasukan. Dalam DAP ada India, dalam Keadilan pun ramai India, MIC pun ada. Tidak ada masa kita bertelaga. UMNO ramai Melayu, dalam Keadilan pun ada. Sudah masa ini kita fikir selamatkan negara dan selamatkan rakyat. Saya yakin dengan semangat yang sudah tunjukkan, kita nak menang dengan bergaya. Negeri Sembilan ini kekuatannya daripada dulu PH dan BN. Sebab tu usaha nak lagakan itu besar sekali. Kerja mereka ini penghasut nak lagakan. Nak laga. Saya dengan Zaid. Biar dia laga. Biar bergaduh. Saya nak bagi tahu, kalau bagi pihak PH, dan saya percaya bincang dengan Datuk Seri Zaid, bukan saja kita nak belaga, semangat perpaduan PH dan BN akan lebih kental dan kukuh. Setiap kawasan yang ditandingi oleh DAP, kawasan kita. BN, kawasan kita. Keadilan dan Amanah, mana yang datang simbol PH, kawasan kita. Kalau ini dapat mengetuk pintu hati kita, insya Allah aman. Dan tahun-tahun akan datang ini, saya yakin, seperti mana saya sebut ekonomi Malaysia, bagi peluang kita beberapa tahun aman, singkirkan orang-orang politik penghasut dan perasuah ini, singkirkan mereka. Jangan-jangan cakap bersih. Saya nak bagi tanya ni, orang PAS, orang Bersatu mana nak cakap bersih? Bagi tahu. Saya lempar file kat dia. Bersih. Bersapu bersih. Ha. Kempen bersih. Sudah. Bagi tahu, kita mampu selamatkan. Kalau aman 3-4 tahun akan datang, saya yakin kita boleh naikkan balik Malaysia ini sebagai satu negara hebat di Asia Tenggara dan di Asia. Itu impian saya dan ini program kita. Dan saya tidak ini bukan janji politik. We work very hard. Kita kerja sungguh-sungguh, saudara. Sebab pasukan menteri-menteri. Menteri, mesyuarat kabinet. Kerana hari cuti pun kita buat mesyuarat. Kerana ada paper yang mendesak kita buat. Belum pernah dalam sejarah hari cuti buat mesyuarat Jumaat Menteri. Kita buat sebab pasukan pimpinan mahu selamatkan negara dan angkat martabat. We can, saudara. Kita boleh. Malaysia ini luar biasa. Kekuatan tu ada pada rakyat. Saya tanya Jili, why do you invest in Malaysia? Di Jili, top Chinese firm. Dia kata, your engineers, your professionals, bagi dia, di antara terbaik yang dia pernah alami. Yeah. Jadi jangan terima kasih kepada Perdana Menteri sahaja. Terima kasih kepada rakyat yang bekerja. Jadi saya harap sekali lagi, jangan lupa, dengarlah, boleh dengarlah.
Orang yang sakau cakap pasal bersih. Saya betul saya menyampah itu. Pasal kalau cakap tu seolah-olah. Huh. Dan poster. Mari sama-sama masuk syurga. Siapa tak sokong dia masuk neraka. Dia ingat pak dia punya neraka syurga. Itulah jadi level politik. Dan ada lagi penyokong. Siapa tak sokong parti Islam, musuh Allah. Sudah. Jangan. Agama jangan ditunggang. Agama ini mesti diamal dengan keyakinan. Cukup. Saya kena pergi satu lagi majlis. Baik. Terima kasih banyak. Jangan lupa Datuk Azhaidi, calon kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.